Facebook Suria FM dan juga YouTube Suria TV. Cik Man buat live eh? Boleh. Okey. Say, Cik Man dah padam data tau. Jangan tuduh Cik Man. Eh, buat live tu online lah? Tak, tadi nak pinjam data sebab nak bayar bil. Apa? Sama je. Tak, maksudnya sebab dah Cik Man tak ada ni internet. Kita belanja sikit, dengar. Live? Ini baru boleh ya. Oh, maksudnya dia bayar bil tadi. Bukan internet tak boleh guna, Cik Man. Bukan bayar bil lain. Bukan bayar bil lain malam-malam. Lagi 2 hari bolehlah siang. Faham tak? Kau tak 2 bulan puasa. Aduh. Saya je hello semua kita habiskan lah. Pagi raya. Okey, jom. Tak apa, Cik Man. Let lu pergi buat live lu. Malam tadi Laitu Kodar, manalah aku tahu, ya Allah. Tak payahlah cari malam tadi Laitu Kodar, serabutlah korang ni. Semayang aje lah. Alright, baby. Jom. Kita ni, Lelu-lelu ni, dah ada nama dah. Terima kasih kepada anda terus mendengarkan Tim Pagi Suria bersama dengan Aja, Ise dan juga saya, Fizi Ali, guys. Guys, masanya untuk kita lepaskan wang tunai RM200 untuk Hello Glow. Alright, jadi kita dah pastilah ramai sangat dah hantar penyertaan daripada awal pagi tadi sampai sekarang ni. Jadi, panel kita pun dah pilih siapa yang bertuah untuk hari ni. Namanya ada pada Ise Fazli Syah. Ada, nama dia Nur Zarina Sofia binti Syafi'i. Alright, bila kita call dia, kena jawab. Putih Collagen, hello. Z, nanti buka lagu raya kuat sikit dengan sini. Boleh, kita buka kuat-kuat je. Dia orang minta. Zarina. Sedap nama dia. Zarina Sofia. Zarina. Tadi waktu kita call, dia cakap sedap nama dia. Zarina Sofia. Tapi nama-nama sedap pun tak angkat tak boleh juga. Itulah. Kan. Lebih baik Amina Sofia. Anak aku. Itu anak kau. Anak aku angkat. Ya. Tak boleh cakap putih kalau cakap hello kau. Tak apalah, kita minta maaf Zarina. Wang tunai RM200 kita bawa ke minggu depan. Menjadi RM300. Terima kasih kepada anda. Dan juga Hello Glow diwarnakan oleh 10 warna lip matte OBT dan Glow Glowing Beauty Skin cantik way. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing -HQ atau dapatkan semua toko jamu hari ini. Hashtag kongsi kegembiraan dan kongsi ceria. Hashtag kongsi kegembiraan dan hashtag ceria raya suria. Lupa macam awal ni. Tak ada punya Ciri Raya Suria tu macam dia terkelip. Suria FM. Ciri Raya Suria. Ciri. Cik Man kurus. Kau tak nampak ke Cik Man dah susut ke apa ke? Nampak tak? Susut. Nampak macam sakit. Hello. Kau janganlah, Sam. Cik Man ke? Tapi Cik Man mana pernah besar, Cik Man? Cik Man macam tu je lah saya. Cik Man okey ke tidak? Aku 8 hari, dekat 10 hari tak ambil nasi dah. Korang tak kata aku susutnya aku geram. Bukan, Cik Man. Kita, kalau kita nak kurus ke, kita badan kita kecil, kita je akan nampak dulu. Orang lain tak nampak sebab Cik Man pakai baju. Jadi bila Cik Man, okey lemak dah sikit. Kita nampak sama je. Masalah tapi ni, kalau Cik Man buat beberapa bulan, itu kita akan nampak. Masalahnya, ada kongsi akan nampak kurus. Ini, hashtag kongsi hari ini. Dia baru skip nasi sehari, dia dah rasa kurus. Sehari baru skip nasi. Hari ini, hashtag kongsi. Saya nak buat live, saya tidur sekejap 10 minit. Alright. Ya, boleh ganti puasa 6, gabungkan puasa 6. Lepas tu buka puasa makan apa, Cik Man? Sup ayam je selama dekat 10 hari ni. Boleh tahan ni, Cik Man? Sup ayam, lepas tu lepas buka, lepas makan sup ayam tu, direct terus makan kedua, sahur. Dengan kurma. Sahur ke apa? Sup ayam dengan kurma, tu je. Sahur? Buka puasa? Sup ayam. Antara sahur dengan maghrib tak makan apa-apa. Masak sendiri? Tak, Ustazah pun. Dia orang kisah salam. Berapa kg tu pun? Tak tahulah. Lebih kurang 3 dalam seminggu. Dalam seminggu lebih macam tu. Dia tak nampak, Cik Man. Dia kena tunggu lagi beberapa bulan, dia akan nampak. Saya, jom ending. Jom. Last kita jumpa Cik Man. Suri, Ana, Cik Man dah sampai beritahu ya. Aku geram tepuk-pukul sekarang. Dah sampai. Kat konti dah pun.
Tim Pagi Suria diwarnakan oleh 10 warna lip matte O Betty dan Glow Glowing Beauty Skin cantik weh. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini. Hari ini banyak kita nak berkongsi di Tim Pagi Suria selari dengan hashtag kongsi kegembiraan dan hashtag ceria raya Suria. Alright, sebenarnya aku memang sangat-sangat menunggukan tau. Sepanjang minggu kan aku akan tunggu sekali hari Jumaat. Kenapa? Sebab kita akan bersama dengan Cik Man tau. Ya, jadi anda pendengar Suria kalau ada persoalan di hati pasal raya ke, pasal sembahyang raya ke, apa ke, boleh tanya Cik Man. Boleh hantar WhatsApp 012-555-1053. Tapi kalau nak cakap-cakap pun boleh 03-772-42-115. Alright, kita jumpa pada jam berikutnya. Terus dengar Suria. Tip file lah. Boleh tip file dulu. Cik, apa, Sazambon suka lah tu orang cakap kurus. Ni salam, Sazah. Isek kan salam ni kak. Jangan nak meraung-raung mangkuk pecah je. Cik Man basuh pinggan. Lepas tu susun. Jarang basuh pinggan rumah dia. Susun kan. Lepas tu anak dia ambil pinggan yang Cik Man susun tu. Berjatuh pecah. Dia boleh corner. Ustaz tengok ustaz punca. Ustaz salah susun sampai anak saya ambil pinggan tersilap apa semua. Gerak patut menang. Ada aku rakam. Menangis main-main lah. Hei, orang tua ni, ya Allah. Okay. Sambil-sambil Cik Man cakap tu kan. Kita bagi ni lah. Untuk break kita, full break aku lah. Oh, patutlah. Lagu sedih ke lagu apa? Dengarlah. Panjang pula intro dia. Satu hari ni. Selamat hari raya. Kami ucapkan pada semua. Selamat hari raya. Pada yang miskin atau yang kaya. Hari yang menyatukan kita semua. Untuk bersyukur. Cik ambil tu kertas ni. Ambil. Okey, nak buat video pasal hari raya. Semarayang raya, solat raya. Mano aja. Kazakhstan.
Ustaz Palau tengok komen saya. Wani, Wanina. Ustaz Nadut Raya. Raisha Alam. Tak apa lirik, jangan nak nyanyi. Okey, Umi Razimah, boleh, boleh. Itu jual beli untung, bukan riba. InsyaAllah tak sedih. Boleh call keluarga. Anik, Anik lah nyanyi. Cik Man mana ada sedap suara macam kau ni. Dan juga saya Fizi Ali guys. Guys, 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 masanya untuk kita lepaskan wang tunai RM200 untuk Hello Glow. Alright, jadi kita dah pastilah ramai sangat dah hantar penyertaan. Hai Sofia. Sampai sekarang ni. Jadi panel kita pun dah pilih siapa yang bertuah untuk hari ni. Namanya ada pada Isi Fazli Share. Ada. Waalaikumsalam. Mustajab doa lepas berbuka sebelum sahur dalam bilik. Alright, boleh dalam bilik boleh doa. Hello. Tujuh lagu. Baman, kalau sempat telefon. Oh, Zarina. Tadi waktu kita call, dia cakap sedap. Kita kena baca juga ke Al-Fatihah. Yes, kalau mazhab Syafi'i kena baca. Kalau mazhab Hanafi, tak. Lebih baik Aminah Sofia. Anak aku. Itu anak kau. Anak aku akan jaja. Tak boleh cakap putih kalau je hello. Tak apalah, kita minta maaf Zarina. Wang tunai RM200 kita bawa ke minggu depan. Menjadi RM300. Terima kasih kepada anda dan juga Hello Glow diwarnakan oleh 10 warna Lipmat OBT dan Glow Glow Beauty Skin cantik. Wey, dendam tak boleh, tak boleh dendam pada orang, boleh bawa dosa. Hashtag kongsikan kegembiraan, hashtag ceria raya suria. Meraihkan Aidilfitri tanpa keluarga tersayang pasti memilukan. Bermula Isnin 18 Mei. Baman, lagu Nendang Perantau. Anda bersama kami menerusi kongsi kegembiraan bersama Suria dan Bisawe. Hantarkan penyataan anda di WhatsApp Suria selepas mendengar isyarat daripada penyampai. Tak boleh macam tu buat perangai sendiri. Kalau makmum, dia jadi makmum. Kalau kita jadi makmum, kita kena ikut imam. Innama ju'ilal imam liyutammabih. Imam tu dia jadi diikuti. Jadi jangan buat satu perbuatan ketika sembahyang berjemaah seolah-olah macam kita tak ikut imam. Benda tu nanti merosakkan pahala jemaah. Jadi kalau imam bangkit, bangkit. Kalau nak sujud lama, nak berdoa, itu sembahyang sendiri. Kenapa nak bersin kat depan-depan muka aku ni? Alah, relax lah. Jangan imo, demam kan? Bukan masalah imo. Kau tak tahu ke sekarang ni satu dunia tengah sibuk pasal COVID-19. Kita nak kawal wabak tu daripada dia merebak. Faham tak? Janganlah batuk depan orang, bersin depan orang. Jarakkanlah satu meter. Yelah, yelah, yelah. Pesanan ini untuk semua pendengar Suria. Woi, ajak! Woi! Yes, puasa ganti boleh gabung dengan puasa 6. Jadi yang lebih indah selain dari memuliakan tradisi. Jomlah beraya dengan tradisi Kul Ramadan dari Kul Blok. Wow, Kul Katira dan Kul Bandung. Aidilfitri akan menjadi lebih berharga. Cik Man boleh tak Cik Man share tips nak belajar bahasa Arab? Hujan betul. Okey, Cik Man nak tips, Cik Man nak bagi tips. First, kau mesti kawan rapat dengan kamus.
kau mesti kawan rapat dengan kamus. Setiap kali kau baca buku Arab, ada perkataan yang kau tak tahu, kau ambil kamus. Supaya nanti kau boleh serasikan maksud perkataan tu dengan perkataan sekeliling yang membentuk ayat. Jadi maknanya kau tahu dah apa kehendak maksud itu. Sebab kadang-kadang dia banyak meaning bagi satu perkataan. Faham eh? Itu yang nak belajar tu. Kita pelajari pelaburan yang sah dan patuh syariah. Nanti Cik Mah bagi contoh. Labursaham.com ada 10,000 tiket percuma sekarang. Macam perkataan daraba. Daraba itu pukul. Kalau kau jumpa satu dalam satu ayat, daraballahu mital, daraballahu al-amthala. Jadi daraba dekat situ, kalau tengok dalam kamus, memukul. Tapi dalam ayat tu tak boleh diterjemahkan sebagai memukul. Maknanya daraballahu al-amthala. Allah lah. Al-amthala tu perumpamaan. Jadi kita nak terjemahkan dekat situ, Allah memberikan perumpamaan, menunjukkan perumpamaan. So penting sebenarnya nak tahu perkataan-perkataan dan kedudukan dia. Bergantung kedudukan dia. Cik Man tak makan nasi selain daripada masakan Negeri Sembilan. Nasi dagang, nasi dagang, nasi biryani, nasi yang warna biru tu tak makan. So tak payah belanja. Nak belanja, belanja Lauk Negeri Sembilan. Sebab saya memang tak boleh keluar daripada menu Negeri Sembilan. Itu kelemahan lah, cerewet sikit. Sebab tu kalau pergi Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, memang masalah. Masalah dari segi makanan lah. Tapi seronok lah pergi sana tu, memang seronok. Ikan tempoyak tak. Nasi warna biru tu nasi apa? Waalaikumsalam. Nasi kerabu. Nasi kerabu saya, Cik Man tak boleh masuk nasi kerabu. Minta maaf. Daging masak lemak makan. Nasi ayam makanlah. Nasi ayam tu semua negeri. Laksa laksam tak. Nasi lemak boleh. Nasi minyak tak. Tak ada rasa rugi pun. Yang penting apa yang kita, jumlah yang kita masuk, bukan berapa banyak yang kita masuk, bukan berapa jenis, banyak jenis yang kita makan. Ikan keli Cik Man tak makan, Anik. Nasi ambeng tak. Saya makan nasi, tapi nasi putih dengan Lauk Negeri Sembilan, faham tak? Nasi putih aku makan. Bendi makan kot. Ulam sayur makan. Kenapa tak makan ikan keli? Dia sungai kan, dia macam. Oh, kat sini. Salam, kau daripada mana? Siapa kau? Muksal Mina. Ha? Muksal Mina. Apa tu? Nama. Nama IG tadi lain. Nama IG apa? Nama IG Muksal Hussein. Moksan.
Muksal, MUKSAL. MINA. MUK SAL MINA. Moksalmina. Apa tu? Itu nama sendirilah eh. Daripada mana ni? Selangor. Moksal, Moksal, Mo Pesal, Mo Pesal. Okey, silakan soalan. Kan ada hadis tentang yang kalau kita baca Quran, lepas tu Quran sendiri yang anak kita. Hadis tu alaika laka wa alaika wa alaika. Kita baca Quran sama ada Quran itu backup kita ataupun Quran itu melaknat kita. Backup tu kalau kita amalkan. Kalau melaknat itu kalau kita baca tapi tak amalkan ataupun kita lawan seumpamanya. Boleh? Macam mana tip nak jaga hafalan Ustaz? Kau tahfiz ke Sal? Tahfiz. Tahfiz mana? Dekat Sungai Buloh. Oh, sekarang okey, umur kau berapa? 19 tahun. Maknanya kau dah ambil SPM tak? Tak ambil lagi. Maknanya tahfiz dah berapa, start daripada umur berapa kau situ? Start form 2 sampai 19. Patutlah skema soleh-soleh kau nak senyum pun baik. Okey. Sekejap. Tip tak Ustaz rasa, Cik Man rasa tip dalam menghafal Quran tu kau lagi lagi apa bagus. Okey, antaranya kau cuba bawa dalam sembahyang. Sebab dalam sembahyang tu dia akan mencabar kau punya ingatan. Dia memaksa apa, apa. Kecuali kalau kau pegang Quran tu mungkin tak praktikal lah. Kau ingat je, kau cuba ingat. Mula-mula dia akan tergagap, lama-lama dia akan terbiasa. Kemudian kau jangan lupa tasmik. Tasmik adalah nyawa bagi pelajar-pelajar tahfiz. Sama ada kau baca untuk guru dengar ataupun untuk guru dengar kau baca. Alah, Cik Man rasa kau memang dah masyi kot. Masyi ni maksudnya memang dah baguslah dari segi tips-tips tu. Sebab memang pelajar tahfiz kan. Memang 24 jam memang kau baca Quran. So tak ada masalah kat situ. Lepas tu ada waktu-waktu lapang, just cuba-cuba bawa pokok ke apa benda lawan-lawan Quran dengan budak-budak ni. Itu Cik Man ada ramai kawan tahfiz. So dia orang buat praktikal macam tu. Dia orang hadamkan. Berapa lama ke? Lepas tu kita nak cerita dari segi pemakanannya, jiwanya, jangan tengok benda-benda yang, yalah itu bukan budak tahfiz saja semua lah, tapi budak tahfiz ni lagi pantang lah. Jangan tengok benda yang bukan-bukan. Lepas tu jangan air fizik. Kau bila aku cakap benda yang bukan-bukan, kau yelah, jangan makan yang sumber yang bukan-bukan kan. Benda tu tak makbul doa. Benda asas lah insyaAllah. Dan jangan fikir pasal kahwin. Sebab ilmu lelaki akan hilang di celah peha-peha perempuan. Itu hadis Nabi. Dia punya metafora. Kenapa? Apa maksud ilmu lelaki akan hilang di celah-celah perempuan? Sebab bila dah kahwin, kau dah macam kena fokus lain. Bukanlah Cik Man tak kasi kau kahwin. Sekarang ni kau couple tak? Tak ada. Kau pernah couple? Pernah. Okay. Bagus. Maksudnya, bukan tak boleh kahwin. Umur 19 still fresh, tumpukan Quran dulu. And then bila kau dah stable, umur 20 lebih, baru kau fikir kahwin. Yang tu okey. Kau jangan salah faham. Sebab bila kau... Sekejap. Kalau kita jaga Quran kan, jaga just baca je. Tak ulang. Macam baca tengok Quran. Boleh macam... Yang kita ada usaha nak ulang. Tak ada usaha ke tak ada usaha? Ada usaha. Tapi usaha tu baca je. Kita tak hafalan. Cik Man rasa bagi kalau misal kata situasi engkau sebagai pelajar tahfiz, benda tu rasanya tidak sewajarnya. Maknanya kau kena upgrade. Kau tak sama misal dengan budak-budak lain. Budak-budak lain yang dia cemburu dengan situasi kau sebab kau memang sudah dibina suasana itu berada dalam orang kata dimensi menghafal. Jadi itulah peluang yang kau ada. Besok kalau kau kerja, kau tak sempat. Kau cuma hanya mampu baca. Itu pun kalau ya. Besok kau kerja pejabat ke apa. Kecuali kalau kau jadi guru tahfiz. Jadi sekarang ni, sementara kau ada masa untuk tak buat kerja lain. Sekarang ni kerja ke misal? Tak kerja. Tapi tak apa. Nak baca ulang tak apa. Tapi selalu. Tapi selalu. Dan kadang-kadang kau kena mengulang tu maksudnya, tanpa mushaf lah. Membaca tanpa mushaf. Dia berbeza dengan membaca dengan mushaf. Bila kau membaca dengan mushaf, dia tak ada challenge kat situ. Otak kita tak akan dilatih. Tapi kalau kau membaca tanpa mushaf,
otak dilatih dekat situ, tu yang dia akan stick in your mind, dia akan melekat. Faham tak? Cik Man, kalau macam ni, kalau saya plan nak masuk pondok, okay, macam mana tips nak ulang Quran tu? Eh, sebab sekarang pondok nanti, sekarang kau bukan pondok ke? Tak, baru habis. Bukan, yang daripada form 2 tu? Tu tak, Tafiz, Tafiz. Kau ada belajar bahasa Arab ke ataupun Quran je? Dia paling utama Quran lah. Tapi bahasa Arab tu seminggu sekali je. Eh, kau masuk pondok, kau belajar bahasa Arab, Quran tu akan ikut sekali. Dia dah sebati. Lainlah kalau kau ambil sains ke apa benda ku, mungkin jauh sikit. Masuk pondok tu dah kena lah tu. Okey lah tu, kau gabungkan dua lagi mudah. Lagi mudah. Ada dia dekat lama sama. So tak ada masalah. Dia ilmu agama abang akan bantu. Maknanya nanti kau akan belajar fiqah. Fiqah tu ada dalil-dalil Quran. Kau dah hafal. So lagi seronok. Maknanya selama ni kau hafal buta ayat Quran contohnya. Tapi bila belajar fiqah, kau dah praktikkan. Oh, ayat yang kau hafal kat sini, ayat aku hafal kat sini. So dia selari. Pondok dengan tahfiz yang kau pernah belajar ni selari. Dia bukan dua benda yang berbeza. Hukum fiqah tu semua daripada Quran. So kau orang yang hafiz dan orang yang faqih, insyaAllah. Doakan saya, Cik Man. Doakan Cik Man juga dan doakan netizen. InsyaAllah. Alright? Okay. Okay. Thank you. Selamat Hari Raya, Misal. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Muksal. Have a good day with your Quran. Chee, have a good day, right? Why you come late, huh? You know what time now? Where is Aja? Everybody get up. Get up now. Now. We are working. Ajak tidur tak apa. Kena ajak benda lain lah. Alah, benda tu terlupa. Kau Fira tak apalah. Gele-gele madu. Apa? Okey. Ustaz, betul ke kalau kita khatam Quran, kita kena buat tahlil doa selamat? Tak. Tak ada sunnah begitu. Tak ada sunnah begitu. Khatam Quran selesailah. Alhamdulillah. Diamlah Aiman Faiz. Ibu Aiman Faiz ni. Mana mak, mana sihat? 29 kak. Aku cakap dengan kau, kau jangan balik Malaysia. Kerana seru apa masalah kau nak balik Malaysia? Kau bawa virus daripada Mesir tu. Kau tahu tak? Mesir sekarang ni tengah lockdown. Darurat 3 bulan. Yang masalah kau balik Malaysia kenapa? Kenapa tak faham bahasa sangat? Dia duduk Mesir. Lepas tu dia, aku hari tu aku cakap dengan dia, kau jangan balik-balik Malaysia. Malaysia lockdown 3 bulan. Ya. Nak juga balik. Dia tak tahu kena kuarantin 2 minggu dekat airport. Ini nampak kes baru lagi. Tak ada masa, tak ada masa aku nak mendengar penerangan kau. Sebab aku macam malas. Tak nak on air. Mengajuk. Aku nak pastikan aku tidur. Kenapa Isay? Isay kenapa? Dapat surat polis dapat dah. Memang Cik Man, saya dapat surat polis dari kampung. Tapi saya akan saut seluruh kerajaan. Saya akan beraya di dalam kereta. Sampai kerajaan mana tu beraya dalam kereta? Maulana Asri. Ni ada seorang kenal Maulana Asri. Macam mana milik? Yang ulama Kelantan tu. Dia ditulis kat apalah admin dia. Assalamualaikum, Maulana Asri memaklumkan tidak adanya ziarah raya ke rumah dan tidak Maulana Asri tidak menerima undangan hari raya bagi menyahut seruan kerajaan. Dan ketika ini Maulana Asri siap-siap saja. Tak. Kemas dia cakap itu. Orang faham dah. Jadi orang tak boleh nak claim sombong ke tidak? Betul. Aiman, kirim salam Umi. Kau jangan tinggalkan Umi kau sorang-sorang eh. Kalau tak aku doa kau clash. Jangan tinggalkan Umi kau seorang. Kau dah tahu Umi kau sesedih tu, kau jangan tinggalkan. Oh, gambar. Kecil Gemina ni. Kecil. Lagi tahun lepas.
Oh, dah hilang lah gambar tak tiba lah. Manchester United meningkat sebanyak 127 juta pound pada 429 juta pound bagi tempoh. Saya last je. Okey Nasrul, kejap lagi Ustaz live dengan kau. Ustaz nak apa ni? Apa nak ni? Mana kejap ah. Cik Man still live eh? Tak boleh. Boleh boleh. Ni PZ dia yang nak kahwin dua tu. Ai, bukan. Okey, jadi terima kasih kepada tengok live. Boleh dengar Surat FM juga. Kalau dekat sini Cik Man tak tanya soalan, tak boleh jawab soalan, dia akan jawab kat radio kejap lagi. Call kita eh. Yes, hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Anis Hazri. Kejap aku. Kawasan utara. Nasrul, kejap lagi Nasrul eh. Bergerak lancar di kedua-dua arah jambatan ketika ini. Trafik juga lancar di tambak Johor dan di tiga lintas dua. Ini tak ada apa eh? Tak ada bunyi eh? Rosak tu. Sementara itu di Lembah Kelang. Oh, ni ada. Yang tu ada. Encik Man nak alih ke sana. Okey. Bulat panjang tak? Tak panjang bini kan? Nak alihkan sikit. Yes. Boleh saya dia tak pakai? Tak pakai. Saya tak pakai headphone je, Man. Saya aja pakai iman. Iman penting je, Man. Itu orang yang dengkuk atas. Tak dengkuk dia kan? Tak dengkuk. Tak dengkuk, okey lagi. Maksudnya? Kalau okey, tak masuk. Maksudnya tidur iman lah. Kalau tidur dengkuk lah, sudah. Maksudnya, dulu kau tidur kau berzikir dulu, dia tak dengkuk tu kan? Tapi kau jangan risau je, walaupun aku ngantuk ni, on air jari aku akan roll out. Tak saya? Lembah Kelang 105.3 FM. Saya hey, live. Ya. Yeah. Mengantuk, mengantuk. Alright, assalamualaikum dan juga selamat pagi. Jangan mengantuk wahai sahabat-sahabat semua. Terus dengarkan Tim Pagi Suria diwarnakan oleh 10 Warna Litmat OBT dan Glow Glowing Beauty Skin cantik way. Follow Facebook, Instagram Glow Glowing HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini. Mustahil je. Mustahil. Apa yang kau mustahil ni? Aku tak percaya ada orang dengar radio sekarang tengah mengantuk. Eh mesti ada juga sebab orang kan semalam kita buat persiapan raya jadi dia mengantuk. Yang mengantuk semua dah tidur. Sekarang yang tak mengantuk je ada dekat radio. Okay. Bersama dengan Isyad dan Fizy Ali. Tambah-tambah kita nak kongsi hashtag kongsi kegembiraan dan juga hashtag ceria raya suria. Alright. Dan sekarang ini di Konti Suria Malaysia kita ada Cik Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isyad sihat tak saya? Baik, alhamdulillah Fizy. Okay Fizy. Sihat. Cuma saya rasa macam sengah-sengah badan sikit lah Cik Man. Kenapa lah? Sebab sebelum ni biasanya tiap-tiap Jumaat kita pergi solat Jumaat kan. Ha. Jadi bila hari Jumaat ni rasa macam lemau je. Aku ingat dia nak cakap tiap-tiap Jumaat pergi urut tadi. Biasa lain lah Cik Man eh, bila dah lama sangat. Jadi maknanya sekarang ni bila dah beberapa minggu tak solat Jumaat ni, Fizy semayang tak? Semayang. Alhamdulillah masih lagi. Maknanya dengan Zuhur lah. Zuhur. Bagaimana sakit tu? Pinggang sini. Pinggang, okay, pusing. Okay, pusing. Okay. Nanti aku dengan Cik Man terajang. Okay, Cik Man, kita lagi berapa hari je nak sambut hari-hari Aidilfitri kan? Mm-hmm. Jadi kira hari ni hari second last day lah kita puasa. Second last day dan hari yang kata malam tadi, malam yang ganjil terakhir yang kita mengharapkan lah. Tapi dah lepas ni maknanya cerita malam tadi lah. Yang penting kita bangun semayang, selesai. Tapi okay. Cik Man, saya suka betul Ramadan kali ni Cik Man. Bukan saya je suka. Saya suka tengok social media. Sebab ramai orang memanfaatkan Ramadan dengan cukup-cukup bermakna. Yeah. Spend masa dengan family, bertadarus, berterawih, jadi imam terawih. Orang belajar benda baru. Belajar mengaji di Instagram mengaji. Kan. 2-3 hari ni saya tengok ramai kawan-kawan saya yang tengah belajar untuk semayang raya di rumah pagi raya nanti. Standby lah. Aduh, baik-baik. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan nak tanya Cik Man, boleh terus WhatsApp kita lah 012-555-1053 ataupun call terus di 03-7724-2115. Okey, jom kita dengar lagu Raya sekarang ni di Suria. Telefon Suria. Halo, Assalamualaikum. Halo. Isyad dengan apa busy dah? Telefon Jiman. Nak tanya sikit Jiman. Kena dengan zakat ni
saya kat rumah pakai beras wangi. Harga dia lebih kurang dalam sekitar 60 lah, senang cakap. Sekilo kan. Ah, 60 satu beg, 60 sekilo, 60 satu beg. Dah jauh pergi lepas kan? So zakat yang Ji, saya bayar tu, saya perlu oh, Abasco, saya pun suria. Saya pun suria, saya pun suria. Ikut apa tiga kali. Yang di, apa yang di apa di umum. Dia cik mayok tu lah. Ah, boleh boleh. Dia mak cara tu lah. Cara. Dia maknanya okey lah. Dia ikut negeri lah. Ada, macam Negeri Sembilan kan still 7 walaupun walaupun ada beras mahal kat situ. Tak ada masalah. Yang penting kita merealisasikan perintah kerajaan. Ada kola. Ada kola. Wow. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Azrul. Azrul. Nak tanya Cik Man eh? Ya. Yeah. Sebelum tu boleh kami tahu dulu tak soalan berkenaan dengan apa? Mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah. Okey, kejap eh. Azrul eh. Kira mana duit raya Cik Man? Ya, si pagi suria diwarnakan oleh 10 warna lip matte O Betty dan glow glowing with skin cantik way. Follow Facebook dan Instagram glow glowing dash HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini. Alhamdulillah, hashtag kongsi kegembiraan dan juga hashtag ceria raya suria. Bersama dengan kami bertiga setakat ni ada Isa, Fizi Ali dan juga Cik Man. Ya, yes, Cik Man. Ya, yes, saya. Dah bersedia untuk jawab soalan-soalan daripada pendengar suria kita eh? InsyaAllah. Alright, kita nak terus bersama dengan Azrul. Hello, assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam Azrul, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ada mana tu? Raya mana tu tahun ni? Eh, raya Rizal dia. Eh, mana mana Taboh eh? Taboh eh, rumah saya dah ke Senawang. Tu saya balik kampung pun dekat Senawang. Allah, saya tak dapat nak terkandeh kat salam dah. Pek balik dah ha, menangis dah senyap. Eh, Taboh eh tu apa? Nah, Taboh eh. The location, the location. Wow. Okay, Azrul silakan. Okay, silakan. Cik Man, saya nak tanya ada dua soalan dah ni. Apa nama itu? Okay, mengenai zakat fitrah. Aha. Okay. Saya kerja di Petaling Jaya. Okay. Dan saya menetap di Senawang. Ya. Mana lebih afdal bayar zakat fitrah? Di tempat kita tinggal ke atau di tempat kita bertugas? Alright. Okay. Kalau asas dekat mana-mana bayar tak ada masalah dah. Sebab kita yang penting bayar tu kita dah lunaskan kita punya kewajipan lah. Tapi nak cerita yang afdal, kita bayar dekat tempat yang kita bekerja. Sebab dekat situ yang kita cari duit, dapat duit, maka kita sumbangkan untuk orang miskin dan fakir dekat situ. Ah, cantik. Dan soalan kedua awak, apa dia? Soalan kedua mengenai zakat fitrah juga. Okay. Saya sebagai anak. Saya bayarkan untuk mak ayah saya. So mak ayah saya tu, wajib nak bayar untuk mak saya. Mak ayah saya wajib. Yang siapa? Ayah wajib bayar untuk mak. Ayah. Maksudnya bayar dua kali lah ni. Awak dah bayarkan untuk mak awak, lepas tu ayah awak pun nak bayarkan untuk mak awak lagi. Okey, dia senyap cerita. Dia yang asas ketua keluarga, dia penanggung nafkah. Apa cakap? Yeah? Set tadi saya. Cik mana? Tadi cik mana? Ya, macam ni set. Bukan dia bahasa Sanya, bahasa Melayu, bahasa Melayu. Kelantan jangan. Okey. Dia macam ni cerita Asas saya yang bayar fitrah untuk ahli keluarga tu ketua keluarga yang wajib menanggung. Tapi kalau ada orang lain nak bayar, sebab zakat fitrah ni per kepala. Okay? Jadi kalau anak bongsu nak belanja ke, tak ada masalah tu. Yang penting melunaskan tanggungjawab kepala tu. Cuma dia kena maklumkan abah, omak, tahun ni dan bayar untuk abah dengan omak. So settle lah. Nak bayar untuk Cik Man pun tak apa. Maksudnya kena bayar ikut kepala. Pada siapa yang korek kepala yang balik kampung tu macam mana Cik Man? Itu dah cerita lain tu. Sebab sedap sebut kepala. Okey, boleh lagi terus call kami 0377242115. Terus dengarkan Suria. Okey, satu lagi kita buat live Cik Man boleh dulu. Main-main dulu di WhatsApp. Di Instagram. Cik Man dah tengok belum? Apa dia? Baju raya. Baju Abah. Raya Abah kan? Baju Raya Abah. Siapa yang apa tu? Idea asal siapa Fira? Idea asal kita tu siapa? Kita orang lah, brainstorm. Cici Mi, Usnul. Bagus.
Kepala-kepala. Apa kepala-kepala ni? Bisa. Jika kita bayar lebih tanpa beritahu boleh ke? Eh, kau bayar online, kau tekan-tekan, dia akan setting 7-7 aja. Tak boleh bayar lebih. Kalau kau nak bayar lebih, baik kau cari anak-anak orang miskin ataupun mana-mana yang susah, kau bayar untuk dia. Itu praktikal. Itu praktikal. Maknanya terarah sikit kita punya duit tu keluar ke mana. Maknanya... Memang saya nak tanya orang ada duit untuk halal lah ni. Sedap kat negeri je kat. Dia kalau ada orang cakap lawan negeri tu baru Cik Man boleh apa kau tak? Mana kalau kalau ada orang cakap negeri baru Cik Man boleh balas. Tahun ni baju kalau apa Cik Man? Tunggulah. Kak Rara, Syira. Apa ni Kak? Ha? Selalu time ni akak membuto ke apa? Ah, rajin pula deh monogu. Ya. Yeah. Kak. Kak Syira. Live kak, live sama kak. Baru lepas membuto. Oi. Dia kan berjarut. Membuto tu tidur. Oh, okey okey okey. Yang salahnya membu tak boleh sebutlah batal puasa. Buat apa tu Kak Syira? Jawab kepala tu. Cuma dia kena maklumlah ada orang lain nak bayar sebab. Cik Malok macam mana telefon ni? Memang itulah tengok ada keistimewaan belakang ni. Alah, tak tahu pula. Ha, tu dia. Pula stand. Akhirnya Cik Ma yang Cik Ma yang jumpa. Salam. Cik Ma kalau dah sampai bagi tahu aku dah setengah jam kat sini. Okey, Z, pasal hari raya ni macam mana kita nak apa? Oh, Kak Syira mengaji, doakan saya Kak Syira dengan Abang Joy. Kak Syira bagus sekarang. Kak Syira. Eh, kenapa sekarang bagus? Dulu tak bagus ke? Tak adalah, makin-makin belum kata apa? Improve. Bukan improve ada ayat dia. Bukan muhibah. Makin muhibah. Bukan. Ilah Allah dia enjoy ha. Butuh cakap elok-elok. Kak Syira. Kak Syira main halal sekali. Halal lah sekali Kak Syira. Lah jangan ada free hair lah pagi. Oh, okay. Mak saya dah meninggal. Perlukah ganti puasa? Tengok kalau mak dulu dia tak sempat nak ganti sebab sakit, tak payah. Tapi kalau dia tinggalkan puasa sebab menderhaka ataupun ada waktu dia tak ganti, maka baru boleh ganti ataupun bayar fidyah. Kain salam eh? Hmm. Kain salam mawadah Kak Syira. Odah tu Kak Syira sebiji eh? Sebiji Kak Syira. Kak Syira. Kain salam odah. Mak, kain salam odah. Alright, terima kasih kepada anda terus mendengarkan Tim Pagi Suria diwarnakan oleh 10 Warna Lip Matte OBT dan Glow Glowing Beauty Skin Cantik Way. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing Dash HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini guys. Alhamdulillah, jom kita bersama hashtag kongsi kegembiraan dan juga hashtag ceria raya Suria bersama dengan Isek, ada Fizik Ali, ada Pio Azman ataupun Cik Ma. Okay Cik Ma, ni lah kita ni sembang-sembang lah sebab kita pun ada yang tak dapat balik raya kan. Tapi macam bukan cerita saya lah, cerita orang lain kan. Dia ni ada masalah dengan jiran dia kan. Jadi memang orang kata kalau kita kenal orang tu, kalau tak bertegur tu macam berdosa kan. Jadi kalau kita bergaduh dengan jiran kita, macam mana Cik Mana? Sebab tu dalam agama ni, selain daripada kita tahu hukum fiqah, hukum semayang, kita kena tahu ada subjek dalam agama ni berkenaan dengan tasawuf dan akhlak. Memanglah kita dalam kehidupan ni macam-macam. Kita bergaduh dengan orang, kita tak puas hati dengan orang. Tapi kita kena tahu antara perkara-perkara akhlak ni, sudi memaafkan. Memaafkan tu lebih perit daripada orang kata minta maaf. Minta maaf kita boleh minta maaf. Okay. Tapi memaafkan tu, kadang-kadang ada orang minta maaf, kita tak nak maafkan dia. Sebab tu kata kedudukan orang yang minta maaf ini, orang yang bagus. Sebab tu dalam doa, 10 malam terakhir tu kita, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, engkau maha pemaaf, sukakan kemaafan, ampunkanlah kami. Maknanya sikap memaafkan itu lebih baik. Okay. Dan dalam hadis Nabi, Nabi kata tidak halal seseorang tidak menegur saudaranya lebih daripada 3 hari. Kerana tujuan permusuhan. Dan tidak akan masuk syurga al-qati'. Qati' sebut elok-elok. Al-Qati' ni maksudnya yang memutuskan silaturahim. Okay. Jadi kepada siapa yang pernah tanya soalan tu kepada saya, sebelum-belumnya berbaik-baiklah dengan jiran-jiran kan. Betul. Allah tak rugi apalah kalau kita berbaik sama manusia kan Cik Man kan. Sedangkan dengan binatang pun kita berbaik, ini kan pula dengan manusia. Kenapa pula yang dia tekan kantang tu? Bukan. Ya Allah ya Tuhan. Okey, kejap lagi ada lagi soalan-soalan yang kita akan bacakan daripada penghantar WhatsApp ni. Terhantar juga kalau nak ada soalan lagi 012-555-1053. Terus dengarkan Suria. Bismillah.
Okey. Nak tanya ni, nak solat raya seorang-seorang je kat rumah sewa ni. Lepas solat raya kena ada khutbah. Konten raya boleh. Rukun khutbah ada 5. Apa rukun tu? Atau kita tengok je video atau live streaming khutbah. Diterima tak? Boleh tu? Boleh, boleh. Kau nak baca sah? Boleh. Ya, kita tanya. Dia senang aja. Kalau 5 rukun boleh, tu 1 minit pun okey. Ya, Cik Man suka pakai baju sama 2-3 hari. Oh ya? Tak ada. Cik Man sama yang macam live malam tadi ke? Corang aku. Detail orang dia. Detail. Kalau boleh spender aku pun dia tak apa ni. Itulah. Nasib baik tak pakai spender. Okay. Tak pakai spender bagi orang nampak. Eh, Cik Man pakai. Ya ke Cik Man tak percaya? Tak percaya. Buktikan. Kau kira kalau spender Cik Man seronok ni. Okay, sudah mari kita Tim Pagi Suria diwarnakan oleh 10 Wanda Lipman O, Betty dan Glow Glowing Beauty Skin Cantik Way. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing -HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini. Hashtag kongsi kegembiraan dan hashtag ceria raya Suria. Yes. Okay, kita masih lagi ada Cik Man. Ya, saya. Dan juga Cik Man tengah buat live di Instagram dia. Korang boleh check it out juga lah. Check it out. Ya, check it out. Check it out di Instagram Cik Man. Okay, say, kita nak pergi ke WhatsApp sekarang ni. Baik, ada soalan daripada Hafiz. Nanti nak solat raya seorang-seorang je kat rumah sewa ni. Lepas solat raya kena ada khutbah. Rukun khutbah ada 5. Apakah rukun itu? Dan kalau kita tengok je video ataupun live stream khutbah, diterima tak? Terima kasih Cik Man. Selamat Hari Raya Suria FM. Serta orang-orang kampung Tanah Merah Pendang tak boleh balik tahun ni. Oh siya. Say, apa nama dia tadi? Hafiz. Okay Hafiz, dia macam ni. Pertama sekali asas kita nak tahu, solat sunat raya Aidilfitri ini sunat muakkad. Maknanya kalau tak buat tak berdosa lah. Tapi buatlah, rugilah dia setahun sekali kan. Betul. Jadi kalau seorang pun kita boleh. Sebab dia bukan macam solat Jumaat yang kena berjemaah. Boleh seorang. Dan khutbah selepas itu pun hukumnya sunat. Kalau tak buat pun tak apa. Kalau seorang tu memang dari segi kerelevanan dia tu tak payah buat lah. Tapi kalau nak buat juga untuk barakat apa semua tu, untuk praktikal, tak ada masalah. Rukun dia 5. Puji-pujian, selawat, keratan ayat Quran, doa untuk orang Islam dan juga mengajak orang Islam bertakwa. Selesai. 1 minit 2 selesai. Tapi macam khutbah. Kalau seorang macam nak khutbah? Itulah tu maknanya tak payahlah khutbah. Tapi kalau dia nak khutbah tu terpulang pada dia lah. Tapi kalau dia seorang, dia khutbah dia dengar lah. Dia dengar lah. Tapi tak praktikal lah. Sebab khutbah ni kita bercakap dengan orang kan. So tak perlulah kalau seorang tu. Mungkin dia boleh buat kelainan sikit lah. Macam mana? Letak cermin, bercakap khutbah tu, so dia nampak bercakap dengan orang. Kok jiran-jiran ke apa kau? Pelik ya kau ni. Gaya-gaya ni makin pelik orang. Boleh lagi call kami 0377242115. Terus dengarkan Suria. Khutbah boleh goreng je man? Boleh. Khutbah ni pesanan. Tapi Zuman cakap dia ada ayat-ayat Quran semua tu. Rukun-rukun dia tu je. Dah habis dah baca rukun lah. Okey, kita ni jangan lupa, jangan apa, jangan tinggal semayang. Ingat ya pesan. Dah. Itu antara pesanan. Tak payah nak kena download teks semua. Yang penting 5 rukun. Contoh kau semayang, apa benda yang sunat? Surah tak payah baca pun tak apa. Doa iftitah tak payah baca pun tak apa. Buat yang rukun. Aku nak sunat. Buat yang rukun. Baguslah masa lepas sembahyang. Islam ni mudah je belajar. Lepas sembahyang dengan bini kan. Kalau bini ada buat salah malam tadi kan. Ingatlah wahai isteriku. Janganlah kau melawan kepada suamimu. Dia ambil peluang betul. Betul lah. Bagus fizi betul. Sesungguhnya menghormati suami itu pahala mentang, wahai isteriku. Tak mentang-mentang dia punya makmum dia jantina perempuan aja. Mana macam tu boleh lah kan? Boleh. Baikkan. Bagi kau nak tulis teks ni. Dia nak baca. Kan bila kita rukuk kan Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Kan. Tapi bila dia angkat tu. Okey, dia rukuk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh dia tersebut tak masalah. Tak masalah. Tapi tersebut pun 3 rakaat je man maghrib. Baru je. Yalah sebab yang penting dalam semayang ni yang penting ada nilai zikir. Dia bukan cakap dengan orang luar. Tapi kalau dia sengaja tu, maknanya dia dah melakukan satu benda yang bertentangan dengan sunnah lah. Sebab sunnahnya bangun pada rukuk, kita sebut sami Allahu liman hamidah. Kalau macam tu, kita boleh tegur dia tak? Boleh. Tak tegur dalam solat? Tegur tak payahlah. Sebab dia tak melakukan satu, orang kata, benda yang bertentangan dengan wajib, meninggalkan wajib. Kalau dia meninggalkan wajib, kita boleh tegur. Cik Man, betulkan ni, Cik Man?
Waladdallin. Walad. Dia dot ni dia ada macam pergerakan ujung ni. Dia tebal, tafkhim. Dot itu ada tafkhim tebal. Sebab tu dalam ada satu kenyataan kata hadis ataupun kata ulama yang paling tepat menyebut dot ini adalah Rasulullah aja. Yang paling tepat lah. Dot that dia macam kat tepi. Tolak ke tepi kanan. Walad. Tapi ya, saya ingat ni masa saya di Korea tu. Orang Korea wajib bismillah. Islam kan. Oh ya Islam memang betul lah. Korea tak tahu imam dia tu orang Pakistan ke India. Fuh dia punya lengguk dia kan. Sedap. Tak. Kingston. Pakistan belah-belah sana. India best bacaan. Dia bunyi macam sedap-sedap. Afrika. Afrika sedap kan cuman. Tak ada yang jenis-jenis kulit hitam yang ada video-video dia orang baca sedap. Ah, juga ada. Oi, sedap sih. Ya Allah, sakit hati betul. Hana tahu tak yang kuih yang macam umbrella tu? Belgium coklat. Dia bulat, satu ada macam bentuk payung, corak payung. Coklat, putih coklat. Dalam tu ada coklat. Biskut lah, cookies. Cikman, tak pernah ada biskut bentuk payung. Itulah Cikman. Dia kuih raya, kuih raya. Dia mungkinlah yang... Tak adalah. Kalau ada pun bentuk yang biskut eh. Tak, Cik Man nak suka kuih tu. Itu antara kuih moden yang Cik Man suka. Okay, tak apa. Kita cuba cari apa nama kuih dia. Macam mana sekali bentuk dia? Belgium. Dia bulat. Lepas tu ada corak macam payung. Nama dia tak tahulah. Belgium coklat. Belgian. Belgian ke Belgium? Oh, yang ni. Belgian. Saya tahu bentuk kajut je. Tunjuk kat Ana. Ana tahu tu. Mahal lah Cik Man ni eh. Ada apa kurang? Bukan mana ada ni aku dia macam ni bukan ni kan? Aku panggil Resident Evil. Ada tunjuk. Ah tunjuk. Bukan ni bukan eh? Kan? Besi. Bukan. Belgian. Ni Belgium. Belgian. B E L G I A N. Ada ah tu kan? Yang mana yang ada dia lah. Kau kan pernah nampak tak? Cik Man, ini beli kat airport Cik Man. Belgian cookie je dia macam tadi tu. Belgium. Okay, saya tahu, sekejap. Bila ni, Belgian cookies. Ada keluar perkataan Azlina Inan. Dia mahu. Dalam tu dia ada cookie. Bukan di dalam tu dia ada. Dia bentuk bulat. Oh, dia bulat. Dalam tu ada satu. Boleh tinggalkan live macam tu dia nak tunjuk. Dia warna-warni tu kan? Dia macam bentuk payung sorak tu. Berselang sendiri. Allah, semalam aku jumpa dalam iklan TV. Tak ada korang pernah nampak Cik Man yakin. Okey, kepada yang tengok live ni boleh tolong kita orang tak? Kita orang tengah mencari kuih kegemaran Cik Man. Dia dia cookies. Cik Man kata nama dia Belgium cookies. Ada coklat, ada gambar payung. Sini bentuk macam ada payung. Apa nama dia? Nama dia Belgium coklat, kata Cik Man lah. Ada. Ni. Resident Evil tu ha. Ni tunjuk. Nama dia ada. Tunjuk kat live Cik Man ni. Ha. Ha, yang tu. Nama dia adalah Belgium Chocolate Tart. Coklat tart. Dalam tu kan ada coklat dalam tu. Bila okay, betul. Mana bentuk payung tu? Ananya bentuk payung betul-betul. Eh, kelakar lah. Okay, jap. Ini agak. Eh, juga biskut ni. Tapi betul lah, sedap. Saya yang suka Cik Man, biskut tart. Haa, dah jumpa dah. Biskut tart. Nama favorite saya, tak nanas. Tak nanas sebab aku suka jam. Nama dia apa? Belgium Chocolate Tart. Oh, kau betul Belgium lah. Tanya dia orang siapa yang jual beli ni. Kau betul. Betul. Orang tu dalam dia pula ada kadang kacang kan. Betul. Aku makan. Aku kan kalau pergi raya rumah orang, kalau aku nampak banyak-banyak kuih, kuih pertama ni aku nampak, itu aku makan dulu. Okey. Popiah gulung. Allah, ada ke popiah gulung? Iya, ada lah. Yang kecil, Cik Man popiah semua gulung. Tak maksudnya, tak maksud Cik Man air raya.
Ada ada yang bagi. Popiah gulung bukan kecil-kecil tak, tu. Tak, cik mak kata ada tak orang bagi. Ada ada. Air raya ada popiah gulung. Eh bukan popiah. Bukan yang popiah yang tu. Oh, ya 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 ya. Ha. Ya yang mini popiah. Dalam sunding. Okey okey okey. Yang tu dia ada yang sedap ada yang tak sedap. Betul. Sekarang ada yang simpul. Simpul ha. Ada simpul ada simpul. Cakap tak oh sedap. Bunyi lagi kecil. Dalam tu isi apa saya? Sunding. Sunding lah yalah. Terima kasih kepada yang Google. Terima kasih netizen. Love you. Tapi jangan pakai sunda daging. Daging dia lihat sikit. Rumah aku ada suruh ikan orang bagi. Boleh aku buat dia maksudnya? Ya Allah, hai cerita benda-benda. Yang kau makan sebelum ni tu, sebelum sebelum suruh ikan. Damia. Hai Cik Man, Damia, Damia. Biskut raya bentuk payung. Siapa yang type tu? Tadi dah Fira tulis. Tunggu Fira. Eh, Cik Man. Kalau amin. Ah, keramik. Eh, sugu. Oh, power lah dia. Eh. Power kan? Siapa yang ajak dia? Ada satu restoran ke? Sekolah Tafiz. Imam. Bagus, masjid. Bagus. Itu sebagai salah satu apa ni cara. Dia ajak untuk akhir tahun nanti. Yalah, yalah. Ayah, ada saya berapa menu dah saya tiru menu. Jadi, antara yang saya paling bangga bini saya buat lah. Tiru sebiji, tak ubah langsung menu. Puri dengan sardin dia. Weh, puri. Sardin dia tu, sardin dia sedap lah. Yang dicampur dengan kentang ni. Ada letak penemuan juga. Hello? Dia muslim. Sugu masak. Sugu Pavitra. Sugu Pavitra. Tapi yang best ni, dia punya video dia nampak ikhlas lah buat benda tu. Yelah. Dia tak nampak macam betul-betul nak ada viewer segala apa. Dia saja nak kongsi. Okay. Dia tak tahu pun viewer. Makan ya. Makan ya. Sedap ya. Suami dia je ni. Dah makan lah. Dia negeri mana saya? Negeri mana? Tak pasti. Tak pasti. Ya, ada cakap itu ada. Lumut eh. Lumut. Ada kat. Lumut-lumut. Google dia pagi kau kena berpikir Cik Man. Senang, info sain. Betul, lumut-lumut. Lumut. Ini tak ajak cakap, dia kan Navy pergi ke sana. Aku nak cakap tak ajak tu. Dia best student. Dia best student Sugu tu. Oh iya ke? Ha, ya. Tengok ada biodata. Tapi ada. Cik Man Sugu tu nama lelaki dia. Lah, bukan nama dia. Pavitra. 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 Pavitra tu pun nama dia. Kita nombor tu. Ya, dia nak combine kan. Dia nak combine kan. Yalah. Tapi orang duk sebut Sugu-Sugu kan. Padahal lelaki dia. Jambu, dah besar-besar je jambat. Kau ajar. Tapi sekarang ada lah sikit lah. Sikit-sikit. Dia sudah panjang sikit, man. Ha. Kau ajar. Asal dia, kedai mereka terletak di kuarter seladang swasta. Apa dia, mana? Ladang Epin. Di Sungai Siput. Perak lah. Kat Mesir masa tu. Sungai Siput, Perak lah. Sungai Siput, Perak. Ini kawasan Sami Belu dulu, ingat tak? Oh. Kalau tak ada jambatan, kita buat jambatan. Uy, gila Cik Man. Tak ada sungai, kita buat sungai. Tara, jangan isap dada. Isap dada. Dulu eh? Dada. Dulu. Tapi Sugu tak ada IG lah. Ada jumpa IG dia, tapi rasa macam kadang-kadang orang ni ambil kesempatan. Dia tak ada masa nak IG tu dah. Tapi bagus. Tuh, tuh, tuh. Yang pun ramai ya. Puh, jengkung Cik Man ya. Yang ni tak, ada juga yang rumah panjang. Oh, lagi panjang? Mana panjang? Bawa. Ni. Wow. Tuyuk. Bawa saya ni boys ni group ni. Mana Cik Man ni? Ya. Yeah. Bukan yang unta tu aku. Ni. Puh, sampai sini ya. Tuyuk. Jangan pergi lah muka Cik Man. Cik Man, itu di Mesir. Sorry tanya Cik Man sebab saya tak tahu ni. Saya nak tahu. Tanya sebab tak tahu eh. Betul kau orang cakap di Mesir ada pusat hiburan? Eh, Iban. Nak gelik apa semua. Ha, itu saya nak tahu ni. Nak. Adalah. Betul lah kau cakap tu. Dah tu kau nak pergi Mesir? Bukan Cik Man nak tahu. Tak, dia nak. Kan negara Islam. Tak tahu juga macam mana dia punya SOP. Dia tak sama. Ah, okey. Hadir. Soalan best. Bahkan sebab dia sempadan Israel. Oh, so ada satu pantai yang ulama fatwakan haram pergi sebab dekat sana sotong-sotong yang maknanya yang apa nama pantai? Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh. Orang tu basi. Sharm el-Sheikh. Yang ulama tak galakkan pergi sana. Sharm el-Sheikh je kena. Cuba cari SHARMA lepas tu space Sheikh SHEIK. Okey Cik Man, kita ada soalan Cik Man eh. Orang hantar di WhatsApp. Oh, anak dia pakai ni apa? Apa tu beret?
Rela. Anak dia. Soalan sini simple ya, Cik Man. Saya nak tanya, saya banyak menerima bantuan barangan dapur. Kalau saya nak sedekahkan sedikit barang-barang tu boleh tak? Maksud orang dah sedekah dia nak sedekah boleh. Okay. Kita kena banyak sangat kan. Ini dia mesin ni Cik Man, mesin. Mesin simpanan Israel saya. So macam-macam influence. Okay. Jom, boleh kita lagi dua je betul settle. Pusat ibu orang mana Cik Man kalau pergi? Aku pergi sisi aje. Oh ada sisi dulu. Aduh sisi. zaman belajar dulu kan sisi. Internet kan saya dengar sisi. Cyber cafe. Woi, boleh daripada subuh tu, Zohor sampai tertidur situ sembahyang di sisi sambung. Oi. Sebab nak chat dengan orang Malaysia lah apa benda rindu homesick semua. Nama ni mesti MIRC. Ah, channel kampung. Channel kampung tahu eh. Hey. Wow. Dulu guna nama apa chat? Tak ingat. Macam-macam nama aku pakai kot. Kan rindu Waihu pula, Yahoo Messenger. Tapi best tau bila kita chat kat sana, kita tak kenal pun orang tu. Hey. Tapi kita boleh sembang-sembang macam kawan. Masa aku sekolah, ingat lagi aku pernah chat dengan seorang perempuan dekat atas panjang. Ingat lagi tu, chat dengan dia. Sekali bila dah besar-besar macam ni kan, aku pergi atas panjang, pergi review satu kedai makan ni. Rupanya dia tu yang aku chat dulu. Macam mana kau tahu? Aku tahu sebab dia pernah cerita kat aku kedai makan ayah dia kat situ. Ayah dia. Oh, Allah. Masih ada lagi. Ayah dia kerja ni. Adalah. Kedai dia famous juga. Dia macam Hindustan dah cerita Hindustan. Lepas tu bila duduk kan. Borak-borak dulu masa kecil-kecil pernah kat chat. Kedai ni lah. Oh, yes. Saya tu betul saya tu sebab rupa kita orang sama. Tapi dia tak ingat lah aku. Aku tak ada apa-apa dah dulu. Cantik tak? Okay lah. Dah kahwin belum? Dah kahwin lah. Kahwin dah. Tak ada buat apa lah Cik Manek. Dah kahwin. Kau tak boleh jadi cantik cerita tu. Cantik kan? Gila. Konflik content tu. Lepas tu konflik pula dengan bini kau kan. Jangan. Bini aku suka layan IG lah. Aimi. Isi tadi Aimi. Tengok Cik Ma je malam-malam. Aku nak benci dah kadang-kadang. Tengok dah tiap minggu. Janganlah. Okay, jom. Macam dia gelak lah. Dia paling lucu lah. Kau buat lawak dia gelak? Tak gelak. Cik Man menjawab salam. Jawab sikit orang dia gelak. Cik Man jawab, waalaikumsalam. Kak. Ini saya punya punchline. Tak gelak bini ya? Tak gelak. Bini tak gelak. Bini aku kalau lawak-lawak. Lawak-lawak siapa dia suka. Ada lah. Lawak-lawak dia suka. Dia gelak lah. Okay, jom. Orang dah ada depan mata kan, yeah. Dah bahagia dah. Biasalah tu. Tapi dia gelak dah hati saya kalau tahu benda tu. Saya tak perlu dia gelak, saya perlu dia sayang je. Wah! Terasa aku hina. Okey, jom kita sambung kan. Dingin pagi suria diwarnakan oleh 10 Warna Lip Matte O Betty dan Glow Glowing Beauty Skin cantik way. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing -HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini. Guys, assalamualaikum. Apa khabar pendengar suria? Hashtag kongsi kegembiraan dan juga hashtag ceria raya suria. Alright, kita masih lagi ada Cik Man. Ya, yes, saya. Okay, Cik Man, kita nak pergi terus ke WhatsApp suria ni. Okay, dia kata assalamualaikum semua. Nak tanya sikit, namanya Shikin. Saya banyak menerima bantuan barangan dapur, Cik Man. Tapi kalau saya nak sedekahkan sedikit bagi barang-barang tu kat orang lain, boleh tak? Itu satu perbuatan yang sangat mulia. Dalam keadaan kita susah, kita bersedekah. Okay. Sedekah orang kaya yang bersedekah itu bagus. Yang miskin yang bersedekah lagi bagus. Kalau ikutkan orang yang susah tu dia nak ni aku punya tapi dia sudi juga. Lepas tu dalam satu hadis Nabi sebut qala Allah anfiq. Maknanya bersedekahlah, berinfaklah, maka Allah akan mendatangkan ganti. Unfiq alaika. Allah akan datang ganti. Maksudnya contohlah macam tiba-tiba ya, isi ada bagi saya barang banyak-banyak kan. Lepas tu saya rasa macam saya tak perlu barang ni sebab saya dah ada. Tapi saya sedekahkan pula pada Cik Man, boleh macam tu? Boleh, tak ada masalah. Macam salah seorang rakan kita, pelawak jugalah, Man Haji Lawak. Semalam aku borak dengan dia lah. Semasa PKPD, rumah dia pun antara yang di PKPD juga. So dia tak ada keluar rumah. So banyak terima bantuan. So kat rumah dia ada beras berguna-guni. Dan Man juga niat untuk sedekah pada orang lah. Bagus. Dia sedekah ni janganlah. Memang orang kata asal sedekah tu, bahkan dalam satu dalil mengatakan orang mati tu nak hidup balik semata-mata nak sedekah. Nak kata kehebatan sedekah. Okay, Cik Man, contohlah kan, saya ni memang tak berapa berduit. Duit pun ngam-ngam je sampai hujung bulan. Kalau saya sedekah, orang kata akan bertambah rezeki. Betul ke benda tu? Dan banyak kejadian-kejadian berlaku, orang yang
dia selalunya kata kalau tak ada duit minta duit kat orang. Uh-huh. Tak ada duit bagi duit kat orang, Allah akan bagi ganti insya-Allah. Oh. Rezeki tu dari banyak sudut. Wow. Kenapa ni dah 7 bulan ni kenapa? Aku sentiasa nak bagi kau RM10 saja. Oh, daripada bagi aku boleh bagi Cik Mas, sebab Cik Mas tak ada duit kecil bayar parking. Okey. Cik Mas, kejap lagi kita ada satu benda kita nak buat luahan daripada PZ dan juga Isi ni Cik Mas. Okey, boleh. Sempena nak raya ni. Betul betul Cik Mas. Boleh. Okey, kejap lagi. Kita tengah cancer dia. Luah apa? Good morning. Good morning. How are you? Cik Man, ni daripada mana Cik Man tolak? Cerita saya gila Cik Man. Aku lagi gila tadi, tadi pukul 2 tak dapat ni. Saya tidur awal gila semalam. Lepas isyak saya dah tidur Cik Man. Baring je mula, baring ni. Tengok handphone tertidur. Yelah awak macam mana? Sampai pukul 3 pagi. Lepas tu pukul 3 pagi bangun, dah tak boleh tidur. Sampai pukul 5 tu, lelap lah kejap kan. Tadi jam? Sekejap. Dah keluar tu. Tadi kita risau apa je, kita kau tak angkat. Lepas tu kita kau bini kau, tiba-tiba bini kau cakap kan, Najat dah keluar lah pagi tadi. 5 tadi. Kita takut macam tu, kita takut kerisauan dia. Ada tak aku fikir macam ni, kau bini kau tak dapat, tiba-tiba bini kau call. Ada kerisauan dia. Macam-macam kita fikir ni. Tak Cik Man kan, bila menunggu seseorang, dia dah fikir lain tau. Selagi tak sampai, sebarang perkara boleh berlaku. So dah fikir yang tu. Tanya. Anak kita risau je. Aku toilet yang belakang. Aku 71 satu. Kita sebab kenapa? Kita tak risau satu lagi je. Kita kau tak angkat. Tiba kau bini kau. FIFA, ajak ada? Ajak. Ajak bukan tidur rumah isteri ke semalam? Tu takut tu je. Tahan. Ataupun ajak. Kenapa? Ajak dah tak ada. Tak. Ajak kantoi tak puasa. Takut tu je. Like film mayat kan. Kisah juga. Macam-macam kita fikir dia. Kau tak angkat ke? Kau angkat kita okey. Tidak ada. Aku tersedar sedar ni. Buka mata tengok. Dah cakap lah. Ya. Ya. Macam ni ajak. Last. Tak payahlah kot. Ini. Tak payahlah. Ajak hari ni tak payah kot. Okey. Tak payahlah. Cik Man, kita menipu dalam kesedihan. Ni aku tak payah masuk ke? Tak payah. Tak payah kot. Betul ke? Sekejap pelik pula dia. Sekejap pelik pula tiba-tiba ada. Sekejap aku gimana tadi? Lama betul ke hilang? Tak cakap macam tak payah lah kot. Gila aku nak pergi. Buat apa ni aku datang tak kena. Kau nak pergi breakfast ke apa tu? Menipu? Sini, kita orang nampak kita happy Cik Mas. Sebenarnya dah hati kita orang ni sedih. Situlah maksudnya. Dia tipu, kita menipu lah tu. Okay, kan? Menipu, kita gembira tapi sebenarnya kita sedih. Oh, itulah. Sebenar ni. Situ lah maksudnya. Lagi-lagi macam penyampai radio ni. Kita cakap dekat radio. Sorry. Pukul 9 nanti aku kena masuk. Betul ke? Tak tahu. Aku tanya Ana, kau bincang kan Ana? Bincang. Sementara kita orang habiskan. Kita record kan pukul 8 je. Bincang. Kau faham kan benda? Saya? So, Ana cakap tak payah. So, pergi rehat sekejap. Rehat. Okay, saya. Lain-lain kita ni penyampa radio Cik Man. Kadang-kadang kita menipu on air ni. Tengah sedih ke apa kan. Dosa tak kita Cik Man? Dosa tak kita? Itu kira menipu tu. Cakap kita pesan orang balik kampung tapi kita balik kampung. Tak ada itulah. Okay, jom. Aku nak tanya pasal tu. Lama, kita jalan dulu. Asal tak jadi? Tim Pagi Sudah diwarnakan oleh 10 Warna Lip Matte OBT dan Glow Glowing Beauty Skin Cantik Way. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing Beauty. Blam blam blam, maafkan saya. Blam blam blam, bang bang bang. Bang bang bang. Tim Pagi Sudah diwarnakan oleh 10 Warna Lip Matte OBT dan Glow Glowing Beauty Skin Cantik Way. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing Dash HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini. Minta maaf Ji, terbatuk dekat mic tadi. Itulah dia engkau. Tak, kadang-kadang kita sebagai penyampai radio ni kan, kita rehat pun tak cukup tau. Betul. Sebab sekarang pertama nak raya, banyak program-program raya kita terpaksa lengkapkan. Contohnya kan? Segmen raya. Betul. Lepas tu kita pun baru habis syuting untuk beberapa konten raya. Dekat Suria Segmen Raya pertama nanti, kita ada riuh raya akustika Suria pada raya pertama malam tau. Okey. So ada pelibatan ramai selebriti jugalah. Tengoklah macam mana kita orang bertiga nanti menyanyi Cik Man. Allah. Teruk juga kan bunyinya. Okey Cik Man, ni kita nak serius sikit soalan Cik Man. Kita orang sebagai penyampai radio ni bila kita menyampaikan sesuatu di radio ni, kadang-kadang kita tak boleh terlampau ikut emosi kita. Betul. Walaupun emosi kita tengah tak betul ataupun tengah tak menentu sekarang ni.
kita terpaksa ketepikan emosi kita supaya pendengar-pendengar kita rasa ceria. Contoh macam ni Cik Man, okay? Kita cakap dengan pendengar Suria, sudah positif, jangan balik kampung, rasanya macam tahun ni kita kena memeriahkan lagi. Walaupun hati kita rasa kita macam berat sangat benda tu. Kita tak boleh balik kampung, kita orang pun sama kat macam diorang. Macam mana Cik Man? Kita menipu. Macam kita menipu. Menipu dia sendiri ke menipu ke macam mana tu? Okay, bagi Cik Man, itu bukan menipu. Menipu ni bila nampak jelas kita buat satu kenyataan, contohnya aku sayang kau padahal kita benci apa semua lah kan. Ataupun mungkin benda-benda yang bila orang tanya kita, umur awak berapa? Umur saya 25 padahal umur dia 40 dan seumpamanya kan. So itu memang menipu lah, sebab orang nak satu fakta, nak tahu daripada kita, kita bagi yang sebalik. Tapi dalam konteks ini tadi, kita sentiasa ceria dengan orang. Bagi Cik Man, itu merupakan satu usaha untuk orang kata menunjukkan kualiti dalam bekerja dan juga merupakan satu dakwah. Maknanya kita cakap orang sentiasa ceria, sentiasa, dan bentuk pengorbanan daripada DJ-DJ yang bertugas. So itu dapat pahala lah, saham pahala menggembirakan orang, kata memberikan orang keceriaan. Kalau macam ni Cik Man, kalau macam ni, katakanlah ni aku tak buat eh. Okay. Jangan balik kampung. Jangan balik kampung. Kerajaan tak bagi. Prap, kita yang balik. Itu tengok jugalah. Kalau misal kata kita balik tu tak selari dengan SOP kerajaan, kita cakap tak super bikin. Tapi kalau kita balik sebab memang ada undang-undang, atas undang-undang, tak ada masalah. Cuma orang ni dia akan tengok, bukan dia ke yang selalu perjuangkan jangan balik? Kenapa dia balik? Orang akan nilai kita lah kat situ. Tak apalah kalau macam tu, aku tak balik lah. Aku tak balik dah. Nanti kita cakap pasal orang. Tak, contoh. Okay. Alright Cik Man, alhamdulillah kita dah habis dah bersama Cik Man hari ni. Dan boleh katakan ini adalah puasa terakhir Cik Man bersama kita. Sebab lepas dah raya dah. Cik Man akan bersama kita lagi kan. Jadi mungkin last word lah untuk Cik Man raya ni. Jadi Cik Man ingin mengucapkan selamat hari raya kepada Suria, warga Suria, Ise, Fizi, semua ajak sekali eh. Ya Allah, semoga selamat panjang kat umur ajak. Dan juga kepada semua warga Suria FM dan kepada semua pendengar-pendengar setia Suria FM. Dan Cik Man mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang abang kata bertugas ataupun on air di Suria ini ada kesalahan-kesalahan. Bukanlah kita nak kata hari raya minta maaf, tapi maknanya teringat itu sebagai orang kata tunjang untuk mohon maaf. Barakallahu fikum. Ada satu doa yang Cik Man nak kongsikan yang diamalkan sahabat pada pagi raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Senang, korang hafal. Iaitu semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu semua. Okey, selamat hari raya. Maaf saya batin. Bila dengar ucapan Cik Man ni macam kontrak nak habis kat Suria. Tak habis ke? Tak. Ada lagi minggu depan kan? Di antara dua lah, sama ada Cik Man habis ataupun orang kata yang lain tu akan berakhir dan Cik Man gantikannya tu lah. Okey, teruskan kan Suria. Nice, terima kasih Cik Man. Settle Cik Man kerja ni. Cik Man tak payah buat lah Cik Man. Okey. Cik Man lagi Kedah ni. Oh, Kedah? Tak ada.